Musela Carintia, mahasiswi semester 4 Universitas Mercu Buana Jakarta, asal Bekasi yang sedang menjalankan studi di Wuhan University of Technology, dipastikan sehat. Kepastian ini disampaikan langsung oleh Wakil Rektor di Kampus Musela Kuliah saat mengunjungi kediaman Musela Rabu sore. Hadri Mulia selaku Wakil Rektor Universitas Mercu Buana Jakarta juga menyampaikan bahwa selain kunjungannya tersebut untuk menyampaikan kondisi Musela saat ini, juga untuk memberikan support moral terhadap keluarga dari Musela. Alhamdulillah dalam kondisi sehat, dua orang yang dari Wuhan, Bista dan Musela sekarang berada di Natuna dan mereka happy kok. Dan mereka di sana dalam kondisi sehat ya. Bisanya dievakuasi karena sehat, perlu diketahui. Ya kalau Mercu Buana di Wuhannya dua, ya Bista dengan Musela. Bagus. Bagus ya, dari Mercu Buana ada perhatian, jadi bangga. Senang gitu, bangga gitu. Dapat perhatian dari Universitas Mercu Buana. Musela Carintia sendiri akan menjalani karantina di Kepulauan Natuna, Kepulauan Riau selama 2 pekan ke depan. Agustian Badar TV, Bekasi.